Oke guys, balik lagi dengan aku Spade. Jadi di video kali ini gua mau kasih kalian rekomendasi hero untuk kalian push solo rank guys ya. Hero yang bakal gua rekomendasiin ke kalian itu adalah Lesley guys ya. Kenapa Lesley? Nah, karena ini guys ya. Kalian tahu gak sih kalau misalkan kalian main solo rank itu ya kalian kan gak tahu lah ya ketemu timnya siapa atau apa gitu. By the way, gua bakal langsung pick Lesley aja, gua rekomendasiin dulu. Winred, moga aja gua dikasih, langsung dinaikin gue dong. Min sitap dulu juga gak apa-apa, tapi gue pengen ini sih kasih lihat Winred, jadi gue bakal dikasih gitu guys ya. By the way, ini gue solo rank ya. Nah, Lesley itu kenapa gue rekomendasiin kalian Lesley? Karena Lesley itu di early gamenya ya hitungannya dia dibilang lemah banget ya nggak juga, dibilang kuat banget di early game nggak juga. Jadi hitungannya balance guys ya, balance. Yang paling gue rekomendasiin kalian kenapa kalian harus pick Lesley kalau kalian solo rank, bukan rekomendasi, bukan harus ya, tapi ya gue rekomen aja. Nah, Lesley itu ultimate-nya itu bisa open map. Nah, jadi kalau kalian main solo rank ya teman kalian random, tank kalian juga random, bisa jadi dia suka jalan-jalan gak jelas, nggak pernah bukain map atau apa. Dia suka kelihatan show di map terus. Nah, gitu guys ya. Nah, kalau kalian mau jalan kan pada ngeri ya, jadi busnya gelap. Nah, pakailah ulti Lesley guys ya. Kalian tinggal tahan aja ulti Lesley. Jadi kalau misalkan jangkauan ulti Lesley itu ada orang, nah nanti itu bakal ini guys ya, bakal kelihatan. Nanti gue bakal praktekkan di in game-nya aja. Nah, ulti Lesley tuh paling enak tuh kalau ketemu musuh-musuh yang suka nge-camp guys, yang mainnya tuh camp ambush gitu. Contohnya tuh Saber, Kadita. Nah, lawan yang gituan guys, itu tuh enak banget pakai Lesley. Jadi Kadita itu susah banget mau nge-camp si Lesley guys ya, karena ultinya itu. Jadi ulti biasa itu kalau misalkan ketemu Kadita, ultinya tuh bukan buat nembak musuh, tapi buat cari Kadita guys, buat cari dia sembunyi di mana gitu loh. Nah, tapi ya jeleknya Lesley pasti ada lah ya, semua hero tuh ada plus minusnya. Namanya juga bukan hero OP guys ya. Nah, sama satu lagi, gue bakal perjelas kalian tuh tentang hero OP guys. Menurut gue tuh hero OP tuh contohnya tuh Karrie pas di zaman ini guys ya, yang 3 item haram itu, zaman M4. Nah, itu menurut gue hero OP tuh, karena tuh terlalu gila guys damage kayak itu, dan emang susah dilawan. Nah, tapi kalau Lesley itu menurut gue tuh playable, bukan OP guys ya. Tapi dia salah satu marksman yang ya kalau udah late game memang paling tai sih, emang paling sakit damage-nya. Cuma ya early mid gamenya itu nggak sebagus MM lain. Cuma kalau emang late game emang Lesley sih, Lesley terbaik guys ya. Definisi OP sekarang tuh agak berubah sih guys menurut gua. Kayak orang-orang tuh mendefinisikan OP tuh misalkan nih gue pakai Lesley nih, gue bantai-bantai OP gitu. Enggak guys, sebenarnya tuh nggak kayak gitu definisi OP. OP tuh artinya tuh hero-nya tuh beneran kuat banget, mau lawan hero macam apapun guys ya, tetap aja kuat itu hero. Contohnya sekarang tuh hero OP yang di band tuh apa? Melissa kalau marksman guys ya. Gitu, itu hitungannya OP. Tapi yang OP-OP banget sih, tetap masih lebih tai menurut gue ya, masih lebih tai itu zamannya Kimi Assassin. Kalau nggak Kimi Assassin itu zamannya ini, yang paling deket yang kemarin yang Karrie M4 guys ya. Karrie pas zaman M4 itu yang pakai 3 item haram, sekali ketemu musuh udah mau ketemu siapapun guys ya langsung bocor itu. Di rank di ban terus, tapi di M4 dilepas terus sih. Oke, gue langsung bikin dulu guys ya, kita bikin Wind Talker. By the way, gue adalah penyembah Lesley Wind Talker, karena menurut gue kalau main solo rank gue butuhnya mobilitas guys ya. Dan Wind Talker juga ngebantu positioning. Cuma kalau misalkan udah sampai late game, kalau misalkan kalian mau jual Wind Talker-nya juga nggak apa-apa, kalian mau bikin Berserker item pertama juga nggak apa-apa. Gue dipukulin sama dia, gue cabut dulu. Bangke, ini Popol teh kucing, dia udah regen. Kalau lawan Popol kita kalah hero power guys ya, jadi kita ngalah dulu, kasih dia duluan, nggak apa-apa. Oke, ada teman gue, dia udah skill, kita tembak sekali, kecil. Kita lasit dulu guys ya, lasit manja dulu. Tigrealnya fokus ganggu itu sih. Oke, dia bangke lah. Dia bikin apa sih? Oh, dia langsung bikin damage. Oke, tunggu aja skill 1 kita majuin guys ya. Tunggu aja skill 1 tapi kalau nggak skill 1 gue kagak mau muncul. Kagak mau hit. Oke, teman gue udah mati. Aja kita masuk dalam bus aja supaya dia kagak bisa skill kita. Ini biarin aja. 14 hit. Nah, pokoknya gue camp di sini aja pokoknya. Dia ambil ini lagi sih. Dia pintar juga, dia amanin bus ini jadi dia bisa ambil gold terus. Kena 2 hit, lumayan. Udah regen lagi. Awas Hayat, awas Hayat. Mati dong. Mati dong. Kecepatan dia flickernya. Kalau lawan Hayat tuh tunggu dia ulti baru flicker, guys. Mati nih, mati nih, mati ya. Ada pars ya soalnya. Ada teman kita, jadi kita majuin aja. Sing kuntilanak, mampus. Nice, nice, nice banget parsenya. Gila solo rank sekarang sih asik banget loh, temennya jago, guys. Kalau di glory, tapi catatannya di glory guys ya. Balik dulu. Aduh gue pakai headset dulu guys ya. Sabar. Sabar. Cari dulu. Nih yang gue maksud tuh kayak gini guys. Nah, kalian tahan ulti aja kayak gini. Nah, kampret lah. Sabar. Dia bisa sebut sih. Flicker sih, kalau nggak flicker mati sih gue. Aduh, kalau kasih popolnya plating sih. Pokoknya tunggu dia skill 1 guys, tunggu dia skill 1. Ultiin aja. Cari dia, ulti. Mana dia? Cabut gak dia? Sambil tahan ulti aja kita farming ya. Tapi kalau emang level 1 ya range-nya masih kecil sih. Emang paling enak tuh. Bangke dia camp di mana sih anak kampret itu? Nah ini Popol enak banget di geng, dia pakai Inspire. Itu ya, tapi ya namanya juga solo rank guys ya. Apa yang lu harapin? Yang bisa lu harapin di solo rank adalah diri lu sendiri guys. Bangke ditelein dong. Nice. Udah mati 2 gua. Sekali matinya beruntun. Gak apa-apa, cari duit aja gua. Kita commit sambil tahan ulti guys ya. Kalau ada orang di bus pasti ini kelihatan. Nah, itu yang gua maksud guys ya. Sabar dulu. Gak ada ulti sih. Kita cicilin Tigrealnya aja lah. Oke, mati, nice. Masih bisa hit nih. Pokoknya lagi konsil ya itu. Recall aja deh. Popolnya kaya, guys. Popolnya dibantu. Tadi gue di solo kill sih sekali. Mas jangan ambil farmingan gue dong. Gak apa-apa, santai guys. Lesley ini rajanya late game. Oke. Nanti kalau misalkan udah 3 item deh, enak deh gue. Nice, kelas. Sabar. Kita ultiin aja lah. Gak mati sih. Gak mati guys. Punten memang nggak ada dicabut. Masih di sini. Oke aja cabut ke belakang. Nice, dapat 1 kill, lumayan. Mantap juga. Oke, udah berserker. Udah damage-nya udah 1000 guys ya. Gue nih udah pencet skill 1 loh. Mulai tuh Popol. Gue bantu ulti ya. Gak jadi. Oh, bangke. Gila tuh Loyi suka banget jump scare kayak gitu. Tiba-tiba dia tele di belakang. Kampret banget itu Loyi ya. Ayo mang, kalau mau tangkep. Gue masukin lagi nih. Sabar. Tunggu dulu. Mati nih. Nah, dapat satu, Oke, pindah dia. Nice. Nice. Woi, popolnya, cok. Serius dah itu hero ya. Kerjanya split push doang. Dia main satu lane doang loh dari tadi itu Popol. Popolnya tuh enak banget di game pakai Inspire, cuma nggak ada yang mau gank dia mah. Bangke emang dia, gue kalah lagi early gamenya sama dia. Popol tuh early gamenya kuat guys. Dia tuh pakai Inspire lagi, nggak pakai Inspire aja kalah guys, apalagi dia pakai Inspire. Tuh, dua di situ. Sabar, gila ngelot dia. Sabar dulu, itu popolnya terlalu ini sih. Maksudnya popol atlasnya gampang sih nangkep popol. Ini di sini nih. Woi, masa lu nggak lihat? Nah. Kumulasi deh. Nah, Dapat lagi. Dapat dua lumayan. Ini Loyi juga gua harus buka ulti terus sih. Sumpah Loyinya nih suka tele unpredictable gitu loh. Tiba-tiba di sini, tiba-tiba di sini. Boleh-boleh ini Loyi ya. Ini gua harus hati-hati sama Tigreal. Tigrealnya kalau flick ke ulti sama Loyi tiba-tiba ulti ke belakang, guys. Cabut dulu nih, kita bikin BOD. Oke, dapat satu popolnya tuh, gas gak sih? Yaelah, kena trap lagi. Gue sekali combo popol mati nih, dia pakai Inspire, jadi gue nggak boleh ketemu dia guys. Mati gue pasti. Kalian tuh harus tahu guys, kalau lagi di game tuh situasi yang bakal bikin kalian mati tuh apa-apa aja gitu. Tuh, gue bukain tuh map hack gue nih. Map hack berjalan gue. Kapan lagi guys? Tiap 10 detik kalian bisa buka bus. Oke, popolnya di atas. Pantai popolnya gak sih? Kelas. Nah, gitu dong. Popolnya tuh bisa dimakan-makanin. Dia terlalu free aja tadi. Ah, kampret. Terlalu cepat gue flick up. Gue terlalu cepat sih flick upnya. Mati, nice. Padahal tadi gue ngomong ya, kalau lawan Hayat tuh tunggu dia ulti baru flick up. Ini malah gue flick up duluan. Ditangkap Hayat mati, Popol juga mati, dilompatin lapu. Mungkin masih bisa selamat deh. WON sih. Gue WON mengcounter ini. 3 orang. Ini udah flicker nih, by the way. Udah flick loh. Tapi hayanya hilang. Awas. Sabar, lari. Kelas. Mantap. Kita ngelot yuk. Cari haya. Gue cari haya deh. Cari haya pakai ulti. Oh, haya di situ. Dia bisa ngelot. Udahlah, ini menit-menit segini guys ya. Ini nih menit-menit gamenya Lesley udah. Aku mau biar tuh guys. Energi gue hemat jadinya. Itu popol yuk. Gas. Popol. Gas popol. Jangan kita yang buka map dulu dong. Popol. Popol di bawah. Kalian gak ada yang mau bunuh popol gitu? Wih. Itu yang gue maksud, bunuh dulu popolnya. Mati juga dia, nice. Ini mati lagi nih, nah. Mati dia. Nih. Majuin lagi. Kasihan tuh orang. Poking sekali guys. Kayaknya belum multi sih. Kayaknya belum multi guys. Obat bawah sih lumayan. Oke, dapat satu. Sabar dulu, sabar dulu. Buka, dibuka sama dia. Balik, 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 balik. Aduh, aduh, aduh. Bangke, bangke itu Loyi sumpah. Gak apa-apa, nice, nice, nice. Di tele sub, Loyinya tele di belakang, kampret. Aduh, gue suka lupa guys, Loyinya bisa tele ke belakang gue gitu loh. Mati tuh Hayat. Putih, kelas. Pinter sih, amonnya pinter guys. Dia winter supaya ultinya kagak bisa di dot saya. Pakai ultinya juga, pinter, pinter, pinter. Lah publik solo rank sekarang sih asik-asik sih. Doyan gue main solo, makin doyan gue main solo. Dapat kill, dapat mid, lumayan. Di merah dulu nggak sih? Ini nggak ada apa-apa sih. Kelas, dapat Popol. Bentar Loyi, awas Loyi. Hayah, 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 hayah. Jangan deket-deket gua. Sumpah gua males sama lu Hayah. Kita cepetin aja loh. Musuhnya empat. Mati dua soalnya. Dapat parsia bang Spade. Bodoh amat. Gak peduli gua mah. Jadi orang cuek tuh menyenangkan guys. Kelas. Nice. MM. Nice su. Tuh enak kan guys. Lesley buat main solo. Emang enak nih hero. Gue win streak guys pakai ini hero dari kemarin. Main solo loh gue. Gue main solo, nggak ada main partian gue. WS6. Enak guys. Kayak Lesley tuh ini loh, kayak mau cari musuh tuh gampang banget. Kayak dia susah digging lah. Kalau kalian yang emang suka buta map, Lesley sih gue rekomen ke kalian sebenarnya. Lesley tuh buat kalian-kalian yang sering lupa perhatikan map, makronya minus gitu kan, ya udah pick Lesley aja guys. Jadi kalian bisa buka bus tuh seenak jidat kalian, gak usah pakai tank. Tapi ya paling enaknya level up ini sih. Kalau ulti kalian udah level 2. Kalau level 1 emang range-nya masih kecil gitu. Sama kalau masuk dibilang damage-nya mid game sampai ke late game juga pedes guys, pedes. Emang rajanya late game ini hero. Kalau untuk build-nya guys ya, build yang paling penting dari Lesley tuh menurut gua tuh Berserker guys. Kalian tuh yang penting naikin damage-nya aja kalau Lesley. Nah, kalau misalkan kayak posisi sekarang kan ada Hayat, ada Lapu, ada Popol, beli WON gitu guys ya. Gitu. Pokoknya yang menurut gue paling penting tuh cuma Berserker sih. Berserker tuh kayak item wajibnya Lesley guys. Kalau sisanya tuh bisa kalian kreasikan. Kalian mau pakai 3 BOD ke 4 BOD. Terserah lah. Gue solo pakai Lesley guys. Ini Lesley-nya di pick aja ini. Jadi kagak bisa pakai. Publik-publik juga lebih ini sih, suka pakai Lesley guys kalau gue lihat. Tuh. Gue ketemu trio duo-duo by the way. Sumpah guys, ini gue rekomen ke kalian guys. Kalau kalian yang emang solo rank itu kalian coba main Lesley guys. Kalau kalian nggak bisa Lesley, kalian belajar guys. Hero-nya tuh nggak susah dimainin. Dan menurut gue itu Lesley tuh hero yang paling gampang positioning. Salah satu marksman yang kalau kalian mau belajar positioning itu gampang banget, nggak ribet. Menurut gue marksman itu kalau bukan menurut gue sih, emang kenyataannya kayak gini sih guys. Marksman makin kecil attack range-nya itu makin susah positioning. Nah kalau Lesley tuh attack range-nya gede banget guys. Apalagi pas ada pasifnya itu. Jadi emang kalau untuk positioning, wah, gampang guys ini hero. Ini hero anak-anak epic guys ya. Hero anak-anak epic yang gampang dipelajari tapi meta di mythic guys. Gitu. Oke lah guys, thank you semua yang udah nonton. Semoga kalian suka dengan video ini. Buruan cobain Lesley guys ya. Sampai jumpa di konten berikutnya ya.